kalau menurut saya pribadi, untuk murai yang bagus, menurut saya semua murai itu bagus sih mas, tinggal perawatannya gitu. Kalau faktor di lapangan itu banyak, murai itu apa ibaratnya bisa jadi juara atau enggak kan banyak faktor. Kalau ada yang ngomong, wah ini bagus nih murai ini bagus ini dari segi apa nih? Dari segi katuragan atau dari segi suara atau dari segi mental kan gitu kan. Kalau ada orang yang ngomong lihat murai aja ini, wah ini murai ini kurang bagus ini katuraganya, ini murai ini kecil katuraganya nggak masuk, kurang papak dan lain-lain. Menurut saya sepengalaman saya, tapi saya pribadi kurang pas mas. Kalau ada orang yang melakukan judge atau menilai burung murai dari secara penglihatannya aja, nggak banyak penglihatan di rumah, akan lihat nih murainya kecil ya kan, katurangannya nggak masuk lah, berarti kurang papak, kepalanya kurang papak, matanya kurang belok, paruhnya kurang celah dan lain-lain lah. Menurut saya, kalau saya pribadi, janganlah, karena semua yang berbicara itu tetap di lapangan mas. Bahkan di lapangan pun, walaupun murai itu banyak, wah ini udah bagus, ini udah siap dan lain-lain, pas di lapangan kurang beruntung atau kurang hoki, murai itu juga nggak jadi bagus, nggak kerja. Tetap semua itu ibaratnya gimana ya, kalau saya pribadi dikasih ditanya murai yang bagus menurut jenengan gimana ya, kita lihatnya di lapangan. Kalau murai itu dari awal dia kerja membawakan lagunya enak sampai selesai penilaian, itu yang bagus. Kalau masalah juara dan lain-lain ya itu hoki-hokinan mas. Gitu sih, murai yang bagus menurut saya ya murai yang di lapangan, dia mau kerja membawakan lagu yang bagus, baik ya kan, dari awal sampai selesai. Udah gitu aja sih mas, kalau untuk menilai murai secara kasat mata di rumah melihat katuranggan dan lain-lain, menurut saya kalau saya kurang pas. Kalau trotol, terus terang trotol itu gimana ya mas, kalau saya memang harus menilai murai dari trotol, saya pribadi kurang pinter, malah nggak bisa kayaknya ya tak? Kalau saya pribadi kan cuma gini sih pedoman saya, sampel kakaknya ada nggak gitu, sampel kakaknya ada nggak ya kan, ini jantan apa betina. Kalau udah tahu jantan ya berarti oh jantan ini, berarti kan kita udah dapat satu poin nih, ini yang mau buat di lapangan hari kan. Yang kedua, sampel kakaknya ada enggak? Oh ada ini sampel kakaknya, aku tak lihat di rumah seperti ini, ada enggak video di lapangannya? Oh ada video di lapangan seperti ini. Nah paling enggak kita punya gambaran di situ Pak, saya gitu. Yang pertama itu, atau yang terakhir, opsi terakhir misalkan nih belum ada sampelnya, kalau saya pribadi lihat darahnya, bapaknya seperti apa, ibunya seperti apa. Kalau saya pribadi seperti itu, tapi nuan saya kembalikan ke teman-teman Kicomania, mungkin teman-teman Kicomania punya pedoman sendiri, kalau dari saya seperti itu gitu. Kalau untuk memilih trotol di dunia ini nggak ada yang terjamin itu mati, itu terjamin mas. Karena itu gimana ya, kalau ibaratnya anak manusia nih, anak manusia aja lah, sama-sama makhluk hidup, burung juga makhluk hidup, manusia juga makhluk hidup. Ini anak ini calon pinter kan, kita nggak bisa, itu rahasia ilahi kan, nggak ada mas. Kalau di burung pun nggak ada, menurut saya nggak ada jaminan ini juara ya, paling nggak kan kita mainnya di feeling, karena burung kan nggak bisa bicara ya, kita tetap mainnya di feeling. Jadi misalnya ini ayahnya telah juara si A,
ibunya si B terus juara juga ini dari eyangnya. Mungkin nanti anaknya bisa ikut darah kakeknya atau buyutnya kan juga bisa. Makanya murai itu asik lah, misteri, penuh dunia seni. Saya itu kalau saya bilang murai itu gampang, ya menurut saya semua pun nggak ada yang gampang karena kita semua main feeling, karena nggak bisa bicara gitu. Ya makanya itu yang gimana mas, yang tadinya mungkin saya pribadi sendiri juga awal-awal mainan murai itu terdoktrin dengan ibaratnya katuranggan. Saya sempat hebatnya ya mengikuti doktrin tersebut, cuma kan akhirnya beriringnya waktu banyak master-master suhu-suhu atau kakak-kakak senior saya yang membukakan mata saya, ini loh nggak semua murai seperti ini jelek gitu loh. Murai seperti ini pun ketika digantikan kamu bisa lihat sendiri bagus toh. Murai terah pasar pun bisa digantikan, bisa juara. Semua itu serba mungkin mas, menurut saya seperti itu. Thank you.